Presiden RI Joko Widodo membuka pelaksanaan Muktamar ke-20 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM di Jakabaring Sport City, Palembang. Ia mengapresiasi peran aktif kader IMM dalam menjalankan agenda kebangsaan, terutama selama pemilu 2024. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pemuda dan Olahraga menghadiri pembukaan Muktamar ke-20 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM pada Jumat 1 Maret di Jakabaring Sport City, Palembang. Pelaksanaan Muktamar IMM pada tahun ini mengusung tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat dengan harapan generasi muda di tanah air bisa berkontribusi mewujudkannya. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Indonesia itu mengapresiasi peran aktif generasi muda IMM dalam menjalankan agenda kebangsaan terutama saat pemilu 2024 lalu. Saya mengapresiasi peran aktif seluruh kader IMM dalam menjalankan agenda kebangsaan termasuk penyelenggaraan pemilu kemarin yang pemilihnya didominasi oleh generasi muda. Hitungan kita kurang lebih 56% atau 113 juta. Saat ini, Jokowi menilai generasi muda sudah memiliki kemauan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.